Masih marak beredar di luar juga sebagai satu warning bagi Pak Ketua yang lain bahwa Polda Metro itu apa pelaku satu orang yang kita amankan, bagaimana mereka menyelundupkan, memperjualbelikan hewan-hewan langka, hewan-hewan yang memang dilindungi oleh pemerintah yang sekarang ini sudah semakin langka tanpa kepedulian mereka semuanya dengan mencari keuntungan. Kemudian mereka dengan bebas melakukan penjualan, pembelian, bahkan juga penyelundupan hewan-hewan yang ada di negara kita, yang kita ketahui bersama bahwa memang banyak hewan-hewan langka, contoh yang dilindungi adalah orang hutan ini. Ini salah satu primata, yang primata besar yang endemik yang kini hanya tersisa di beberapa saja yang ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan, yang sudah semakin langka sekarang ini. Kronologisnya penangkapannya, karena memang modus yang dilakukan adalah bagaimana mereka membentuk satu komunitas sendiri, komunitas namanya komunitas hewan pencinta satwa, ya, komunitas pencinta satwa di dalam satu media sosial. Nah, disitulah mereka coba mencari, si pelaku ini mencari siapa yang memiliki binatang-binatang langka ini. Dia siap membeli. Nah, dari situ kemudian setelah sudah dapat dengan janjian bahwa ada binatang langka, contoh saja orang hutan ini, nanti dia jemput dengan harga tertentu yang sudah ditentukan, kemudian dia simpan di satu tempat. Nah, kemudian dia memiliki lagi satu grup di media sosial menawarkan, di satu sisi dia juga punya toko sendiri, ya, komunitas mereka sendiri, yang kalau ada yang menginginkan, nanti tinggal dia pesan, kemudian dia bisa siapkan. Tetapi sistemnya adalah diam-diam. Tetapi dalam satu komunitas menawarkan. Setiap satu binatang diambil keuntungan, itu bisa sampai 1 juta, bahkan 10 juta satu binatang. Dan ini sudah dia jalankan sejak mulai Agustus 2020 yang lalu. Ini menurut pengakuan yang bersangkutan. Nah, ini masih kami dalami terus. Ya, kami masih dalami, tim penyidik nanti akan dilakukan oleh Ditkrimsus. Ini masih akan didalami terus. Satu bayi orang hutan, ya, dengan nama latinnya adalah Pongo Abeli. Kemudian ada 3 ekor burung Bionias. Kemudian ada 3 ekor lutung Jawa yang berhasil kita amankan. Tetapi yang bersangkutan juga sudah mengakui bahwa memang sudah ada beberapa hewan yang sudah dijual belikan selama kurun waktu sejak Agustus 2020.